Halo teman-teman, sesuai dengan judulnya hari ini aku mau bikin kreasi dengan sambal geprek dari Sego Ijo Pariwangi. Nah hari ini aku mau bikin kreasi dengan sambal geprek. Bahannya itu ada udang yang masih segar. Aku pilih yang besar-besar banget ini. Terus ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Terus ada ini, oregano. Sedangkan bumbu yang ini adalah campuran dari kaldu bubuk, lada, sedikit garam, juga sama pala bubuk ya, tepung terigu. Jadi bahannya simpel banget kan? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat membersihkan ini nih. Jadi untuk udangnya kita hilangkan bagian kepalanya dan tinggalkan bagian ekornya. Jadi ini dikupas semuanya. Yuk kita mulai. Dalamnya sambalnya benar-benar full cabe semuanya. Sumpah ini buat kalian yang suka banget pedes, kalian wajib coba ini.